Pemirsa, mobil pengangkut kerbau hasil curian dibakar warga Desa Janaka, Kecamatan Jiput, Pandeglang, Banten. Mobil pelaku berhasil dikejar warga yang marah akibat terprosok ke parit. Api menghanguskan sebuah mobil pickup di Desa Janaka, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten. Mobil ini sengaja dibakar warga yang kesal karena pengendaranya diduga mencuri seekor kerbau. Sebelumnya, warga mencurigai mobil pickup yang melintas membawa seekor kerbau. Saat dicek ke kandang, salah satu kerbau milik warga raib. Sontak, warga beramai-ramai mengejar pickup tersebut hingga akhirnya terperosok ke parit. Dua orang dalam mobil kabur saat warga melampiaskan emosinya. Masing kandang gitu, Bang. Ternyata begitu dicek, masing-masing kandang punya Bapak Amir hilang. Langsunglah menuju ke TKP gitu kan, menuju ke lokasi kampung Kadu Jambi. Begitu nyampe Kadu Jambi, kenyataannya betul bahwa itu pemiliknya Abang Amir gitu. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus pencurian tersebut dan mengejar dua pelaku yang melarikan diri. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution.